الله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه الإنظام وعلائه الجسام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الانام عليه افضل الصلاه واتم السلام وعلى اله واصحابه الاعلام ومن تبعهم باحسان ما تعاقبت الليالي والايام اما بعد فاولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصيه بتقوى الله المالك العلام وطاعته على الدوام فان تقوى الله اعلى نسب وان طاعته اغلى مكتسب ان اكرمكم عند الله اتقاكم وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب. معاشر الكرام بابا اباء داني بويبو سود سودرا دان سود سودري اد 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 انا, أنا. كمسلمين حاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات يعني رحمه الله سبحانه وتعالى الحمد لله Adalah nikmat yang besar yang mesti kita syukuri pada hari ini, di hari yang keenam kita masih diberikan Allah kesempatan. Semoga hari-hari yang telah berlalu menjadi simpanan yang insya Allah kita nikmati di saat dengan Allah kita bertemu. Mudah-mudahan tidak ada yang rusak dengan segala perusak amal kita. Oleh itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala atas nikmat taufik, atas nikmat inayah dan maunahnya sehingga kita bisa kayaknya tanpa terasa ya, 6 bulan 6 bulan 6 hari sudah ber hampir berlalu. 5 sudah berlalu, hari ini yang ke enam. Tak lama raya lagi. Subhanallah, ayam Hanya beberapa hari yang terhitung. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan juga senantiasa menjadi teladan dan imam kita yang senantiasa kita cintai dan kita bela karena sesungguhnya cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah keselamatan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah kebahagiaan sebab cinta kepada beliau tak bertepuk sebelah tangan Karena kalau cinta bertepuk sebelah tangan sakit ah eh? tak berbunyi dia tapi cinta kepada nabi insyaallah adalah cinta yang diterima karena nabi alaihi salatu wasallam sangat mencintai kita sampai ke akhirat nanti. Masyarul Ma kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali kita dalam serial mahabbatu sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam mencintai sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mencintai sunnah nabi alaihi salatu wasallam mendatangkan Banyak sekali manfaat dan faidah untuk kita di dunia sampai ke akhirat nanti. Karena cinta kepadanya membuat kita mesti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Sunnah Nabi Wasallam membuat kita semangat untuk berilmu dan bertanya. Makanya para sahabat Nabi alaihi salatu kalau tuan-tuan nak tahu bagaimana cintanya mereka kepada Nabi alaihi salatu mereka tidak berani melakukan sesuatu kalau masih bisa bertanya tentang apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu pekerjaan itu Misalnya hari ini kita tentang puasa Ramadan apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam menunaikan puasa Ramadhan. Inilah semangat cinta yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka jangankan berkorban perasaan, bahkan berkorban jiwa pun mereka siap. Apalagi hanya sekedar berkorban perasaan rasanya enggak enak, rasanya enggak pas dan sebagainya. Nabi SAW bagi mereka adalah ruh kehidupan. Nabi SAW adalah sesuatu yang mesti didahulukan. Karena memang manisnya keimanan itu, seperti faedah yang ketiga, yaitu terasa manisnya iman bila seseorang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kepada siapapun subhanallah manisnya iman itu akan terasa bila mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kepada siapapun dalam pembahasan kita yang terakhir kemarin salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman hadis rawat imam al-bukhari dan muslim ada tiga perkara yang siapa yang ada padanya ketiga perkara ini dia mendapatkan manisnya iman manisnya iman imam an-nawawi menafsirkan menjelaskan apa makna daripada manis iman itu ya bukan manis di bibir bukan pemanis kata-kata untuk dinyanyikan dengan nada dan irama tidak tapi manisnya iman itu adalah istilzadzut taat merasakan lezatnya ketaatan dan ini dibuktikan langsung oleh Imam An-Nawawi rahimahullah saking lezatnya berbuat taat kepada Allah yaitu dengan menuntut ilmu kemudian mengamalkannya kemudian mendakwahkannya menyebarkannya sampai Imam An-Nawawi melupakan kelezatan dunia. Apa yang paling lezat di dunia? Ini? Nikah. Tahu aja tuh. Ya untuk nikah itu separuh agama. Oh enggak berat itu sih. Banyak masalah nikah tuh. Tapi indahnya lebih lebih banyak. Berarti yang paling nikmat di dunia nikah. Di akhirat? Surga. Ah, salah. Ada yang tahu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih nikmat daripada surga. Nikmat yang terbesar dalam surga? Nikah lagi ya. <laughs> Subhanallah. Kamu Muslimin atau Muslimat? Sampai Imam An-Nawawi rahimahullah lupa menikah. Sampai wafatnya rahimahullah ta'ala. Karena dia merasakan istilzad wa ta'ad ini. Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain keduanya. Daripada selain keduanya. Kemudian wa tahammu fiha yaitu siap menanggung kesulitan dalam melaksanakan ketaatan itu. Sanggup? Ah. Menanggung kesulitan dalam melaksanakan taat itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu Ya, kita alhamdulillah di masa yang kondusif dan aman dalam mempertahankan ketaatan. Lihat para sahabat dulu harus berkorban nyawa untuk mempertahankan imannya. Betul kan? Ya, taat kepada Nabi SAW kadang-kadang mengharuskan dia harus terancam keselamatannya. Ketika Zaid ibn Dathina radhiyallahu taala anhu ditangkap oleh orang-orang Quraisy, lalu disiksa, dipotong anggota tubuhnya satu persatu. Ngeri, dengar ini ngeri. Apalagi nengok, apalagi merasakan. Subhanallah. Lalu datang Abu Sufyan waktu itu dia belum masuk Islam. Dia tanyakan kepadanya, Ya Zaid, Atuhibbu ayyakuna Muhammadun makanak, Wa anta jalisun ma'a ahlik. Apakah engkau suka Hai hey Zaid? Dia menawarkan ambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ke sini kamu kami bebaskan itu lebih kurang bahasanya. Kamu suka tidak Muhammad berada di tempat ini? Maksudnya kami siksa dan kami bunuh. Lalu engkau kami selamatkan dengan keluargamu. Jawaban Zaid ibn Dathinah radhiyallahu taala anhu. Wallahi La uhibbu an yakuna muhammadun Fi manzilihi ma'a ahli Wa tashukuhu syaukatun Wa ana bayna ahli Demi Allah Saya tidak suka Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berada bersama keluarganya Dan saya bersama keluarga saya Padahal beliau tertusuk duri Jangankan untuk dibunuh atau disakiti, tertusuk duri saja bagi saya menyakitkan. Karena memang kaum muslimin bila cinta itu sudah menyatu, sakit di situ, sakit di sini. Apa yang kau rasakan? Sambung. Antum tidak romantis nampaknya. Apa yang kau rasakan? Hah? Ini bukan lagu. <laughs> Ini cinta. Apa yang kau rasakan? rasakan juga jangankan antara istri dengan suami, antara muslim dengan muslim nabi sebut, ibaratkan masalul mu'min ha? kalbunya, bukan e, apa namanya e, kamathalil jasadil wahid, bahwa perumpamaan seorang muslim dengan muslim lainnya dalam kasih sayang, dalam saling merahmati, cinta adalah seperti satu tubuh adalah seperti satu tubuh apabila salah satunya merasa sakit yang lain ikut sakit karena apa cinta nah cinta kita kepada nabi ali wasallam di atas cinta kita kepada siapapun ma'asyar kiram dirahmati allah jadi kata Zaid ibn dazinah radhiyallahu taala Demi Allah saya tidak suka. Saya bersenang-senang dengan keluargaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya tapi kenal beliau kena duri, tertusuk duri. Apa yang kau rasakan? Kau rasakan juga sakitnya yang kita kasihi sakit pada diri kita. Tapi kalau sudah sesama kita ya menderita Sakit misalnya istrinya Terbesit dalam hatinya doa Ya Allah segerakanlah ya Allah Bukan segera sembuh <laughs> Hah? Kalau begitu masih ada cinta Hah Berdoa dia Alhamdulillah Untung sakitnya Untung sakit kalau bisa cepat Cepat Sehat Alhamdulillah masih cinta <laughs> Tapi kalau cepat lewat berarti sudah nggak ada kita sesama muslim juga seperti itu kaum muslimin kalau masih ada cinta di sini siapapun yang kita lihat mendapatkan suatu musibah sakitnya tuh di di sini just dan sebaliknya siapapun yang dapat nikmat senangnya tuh di sini Itulah mukmin dengan mukmin. Dan ini tak mungkin terrealisasi sampai kita mencintai Nabi alaihi salat wasallam lebih daripada cinta segalanya. Karena nanti datang derajat kedua yang merasakan manis iman itu tidak mencintai seseorang kecuali lillahi taala. Maka tentu ada perempuan kalau nak cinta yang abadi terhadap suami atau istri cintailah karena Allah. Demi Allah. Tak ada yang lebih awet daripada cinta karena Allah. Itulah sebabnya ketika seorang orang kaya punya istri pun eh, punya anak yang cantik jelita. Kalau cantik banyak pelamarnya, dilamar orang kaya juga, bahkan ada pejabat yang melamar. Lalu kata ayahnya bingung dia, siapa yang diterima? Di antaranya ada Ustadz juga yang melamarnya. Nah, jadi, jadi kau Muslim Muslimat? Tapi Ustaz kan tak banyak duitnya. Ditanya pula ke Imam Al Hasan Al Basri, radhiyallahu taala Imamul Bas Basri nabi Tabiin, Imam orang Basrah dan bahkan Imamul Muslimin di zaman Tabiin. Hasan Basri kenal kan? Banyak di Indonesia Pak Hasan Basri? Iya, iya saking ter ha, ada di sini. Mana Pak Hasan Basri? Oh, enggak ada, masya Allah. Saking terkenalnya beliau sampai ke seantero dunia ini ada nama Hasan Hasan Basri. Ini diambil dari Imam Al Hasan Al Basri Sayyidut Tabi'in. Lalu orang tua tadi bertanya kepada Imam Al Hasan Al Basri, rahimahullah. Ya Imam, saya punya anak yang cantik, cerdas lagi, kaya orang tuanya. yang banyak para pelamar kasurul khutab alai kasurul khutab alaiha banyak yang datang ingin melamarnya ya baik dengan gagah berani seperti pangeran atau yang malu-malu tapi mau seperti ustaz tadi ya, ustaz ni kan mau tapi malu gitu nah itu makanya ustaz-ustaz ni kalem-kalem kadang mau tapi <laughs> malu masyaallah Ma kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan siapa menzawijuhamin minhum siapa yang aku nikahkan dengannya dijawab oleh Imam Al Hasan Basri rahimahullah taala zawijha salihan nikahkan dia dengan yang salih diantara mereka kan salih kaya tak ada masalah kan Hah? salih pejabat tak ada masalah kan salih ustad tak ada masalah kan Ini masalahnya. Eh, apa namanya? Dinikahkan dengan yang salih. Di antara mereka. Tidak masalah. Makanya berdoa. Kalau belum menikah, Antum berdoa. Mintalah yang salih. Cantik tidak masalah asal. Ha? Minta istri yang salih. Cantik tidak masalah asal. Asal kaya. Ya azal kain, tidak ada masalah. minta aja sama Allah SWT. Yang penting salih. Apa sebab? Boleh berikan alasan. Liannahu iza kana salihan. Kalau dia laki-laki salih. -laki mencintai karena Allah. Orang salih itu mencintai karena Allah. Tapi yang tidak salih mencintai karena fisiknya. Kalau masih cantik, awet. Kalau masih kaya, dekat. Kalau masih hebat, mantap tapi kalau sudah hilang kecantikannya pudar jelas ya tapi kalau dengan kesalehan cantik sepanjang hidup sampai nenek-nenek kakek-kakek masih tidur sebantal 17 tahun ke atas nah, kau muslimin, dan muslim adil Allah apa alasan imam tadi li'annahu Iza ahab, Iza sebab kalau laki-laki salih menikah dengan putrimu bila dia mencintainya dia akan muliakan istrinya kalau dia mencintai istrinya semakin dimuliakannya tahulah kaum muslimin dan muslim bahwa tanda iman yang sesungguhnya orang yang terbaik kepada keluar keluarganya. Nabi SAW khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan yang saya adalah yang terbaik terhadap keluargaku Masya Allah berapa banyak orang terpuji di luar di luar Masya Allah dapat cap begini cap begini apa namanya Ah, the best ya tapi pas sampai depan istrinya gini juga tapi begini Allah musta'an ini terbalik tau muslimin kalau nak tunjukkan hebat itu tunjukkan dulu pada istri antum jangan pada orang lain, orang lain itu banyak kamu plasenya. tunjukkan pada istri bahwa begini, kalau sudah sanggup suami istri antum bilang bapak gimana bu? Nah, ya, sambil tersenyum nah. tapi kalau kadang gini, kadang gini kan ya. <laughs> <laughs> lebih sering pula gini, gini gininya katanya karena Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT taala, bila dia mencintainya, dia akan memuliakannya. Wa in karihaha lam yuhinha. Bila dia tidak mencintainya, dia tidak akan menghinakannya. Ma'syarul kiram dirahmati Allah kembali ke yang tadi maka mencintai Nabi alaihi salatu mencintai sunnahnya Nabi alaihi salat wasallam membuat manisnya keimanan itu sehingga iringanlah ketaatan itu terasa walaupun berat menyedangkan walaupun merepotkan menyenangkan walaupun merepotkan kaum muslimin dan muslimat ada orang Masya Allah senang sekali bila repot Senang sekali, apa sebab? Karena cinta Antum kalau ha? Kalau sudah mencintai seseorang Semakin sering dia minta tolong Alkum semakin senang, betul kan? Betul atau tidak? Iya Tapi kalau sudah Tidak senang lagi, istri minta tolong Antum sedang Sedang turun Grafik cintanya Maka cepat-cepat dinaikkan lagi jangan dibiarkan turun terus ya jangan biarkan terus karena sekali turun dan jatuh ke bawah susah juga naikkannya maka jangan biarkan terlalu terlalu turun masyarakat kiram yang rahmati Allah SWT Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahumah ini sudah kita bahas kemarin masyarakat kiram nah seseorang yang mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ini yang keempat adalah terjamin baginya keselamatan di akhirat. Ya, terjamin baginya keselamatan di akhirat. Nanti kaum oh muslimin dan muslimat ketika Nabi menunggu kita di tepi telaga. Ana faratukum 'alal hawdih. Saya akan menunggu kalian, artinya farat itu sesuatu yang dahulu. Saya tunggu kalian di tepi telaga. Kalau boleh, saya mengistilahkan ini: telaga cinta. Sebab, saat itu ditetapkan cinta kita diterima atau tertolak. Sebab, telaga Nabi Wasallam yang disebut dengan telaga al-Kauthar itu. Iya, tidak usah takut. Luasnya sangat luas. Kemudian gayungnya sebanyak bintang di langit. Mana lebih banyak bintang di langit atau kita yang di bumi? Nah, ya silakan hitung aja. Yang ahli astronomi ada? Si nak nanya nih. Tunjuk tangan. Tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada kan takut juga tersalah depan ahlinya kan? muslimin tapi tidak bagus juga kita nanya <coughs> jumlah bintang di langit berapa? Pernah hitung tidak? enggak? Enggak pernah hitung? Cobalah besok ambil kalkulator nanti berapa bintang di langit? Ya menurut para ahli, wallahu alam gimana cara mereka menghitung saya tidak tahu juga ada triliunan di atas, berarti di atas lebih besar daripada yang yang di bawah ini triliunan dan besarnya jauh berkali-kali lebih besar dari bumi ini matahari yang terlihat kecil dari sini katanya berapa kali bumi berat besarnya ada yang tahu? Hah? besar sekali ratusan kali besar bumi lagi kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT lebih banyak Nah, jangan usah risau kita berebut. Insyaallah asal cinta diterima di depan telaga, maka kita akan minum daripadanya dan takkan pernah merasa dahaga sampai kita masuk surga. Tuan-tuan, panas hari itu. Tentu pernah merasa panas di bumi ini? Pernah pernah merasa gerah, haus, Ini untungnya Alhamdulillah nikmat jajah awal Ramadan sampai sekarang selalu hujan. Masya Allah. Nikmat ni Ustaz ya. Alhamdulillah. Yes, ya Ustaz? Kan tak berat puasa kan? Kan tak ada puasa tua kan? Puasa muda semua. Alhamdulillah. Ini ada yang kadang puasa tua hari pertama tu Masya Allah. <tuh> Alhamdulillah kita hari ini sudah biasa dan terlatih dengan izin Allah SWT. Kau muslimin dan muslimat. Nah, pada hari itu siapa yang minum dari telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia takkan lagi dahaga sampai masuk surga. Padahal hari itu sangat-sangat haus dan dahaga. Sebab kalau hari ini matahari kabarnya dari bumi hanya jarak jutaan kilo meter. Berapa juta kilometer? Saya lupa kaji lama, syah. Jauh kan? Yang penting jauh. Nah, taib. dan Alhamdulillah belum ada pesawat ulang alik yang sampai belum ada, makanya mohon maaf saya tidak kagum dengan ilmu manusia selama mereka tidak berbawa beriman pada Allah yang menguasai segalanya ya kita masih belok-belok dibawa kolong langit aja. ya tak? dan hanya sebagian kecil saja dan hasilnya pun tak nampak orang kemas, katanya orang kebulan Katanya, hasilnya apa? Ekonomi dunia semakin ha? Huh? Ekonomi dunia semakin buruk itu. Kita hanya eksploitasi yang tidak ada prestasi yang jelas di dalamnya. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam pergi Isra Mi'raj tanpa memakan dana AP <tid> Tidak ada APBN-nya. <tid> Tapi hasilnya jelas. menjadi yang pertama ditanya di akhirat awaluma yuhasab alil habdu yawmal qiyamah dan menjadi kehidupan bagi umat manusia dengan salat mereka bisa melepaskan segala kegalauan hati melapangkan segala jalan yang tertutup Allah SWT membuka kesempatan kepada kita untuk berdoa dan jadilah doa yang paling diterima di saat sedang sujud salat Allah musta. Barang kebulan, bulan tak apa yang dibawa tak jelas Ustaz ya. Dapat batu dari jadilah Ustaz. Ini nah, dah, dah ada, dah ada hasilnya sekali. Untuk apa kita kagum-kagum dengan itu? Maka lebih baik kita kagum kepada yang jelas gunanya, jelas manfaatnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari apapun yang terucap oleh Nabi, apapun yang diamalkan Nabi, apapun yang direncanakan Nabi, apapun yang diberitakan Nabi, semuanya jelas dan bermanfaat. Ma kharja min hadza illa khair. Tidak ada yang keluar dari sini kecuali khair atau ma kharja min hadza illa haq. Tidak ada yang keluar dari lisan Nabi alaihi wasallam kecuali al-haq. Kaum muslimin. Jadi kita poin yang keempat tadi, manfaat daripada mencintai sunnah Nabi alaihi wasallam kita di akhirat termasuk yang diterima cintanya. Masyaallah. Kata Nabi, alal saya menunggu kalian di tepi telaga. Men marwaliya siapa yang melewati akan saya panggil untuk mampir minum, karena siapa yang minum di situ tak akan dahaga lagi sampai masuk surga. Dan matahari hari itu dua mil dari kepala kita. Nah, kalau dapat minum itu sampai masuk surga tak ada harga. Lalu saya panggil Unasan Arifuhu. Saya memanggil ada orang-orang yang saya kenal. Ditanya sahabat, "Kaifa ta'rifuna ya Rasulullah?" Bagaimana engkau mengenali kami ya Rasulullah? Umat Islam itu dikenali apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'rifukum bil ghurrati tahjil min atsaril lulu saya mengenali umat ini dengan al-ghurrah ada putih di kening, wa dan putih di siku dan tempat anggota wudhu kita yang lain. Jadi besok tuh siapa yang sering berwudhu dan mendirikan salat pasti berwudhu maka dia akan diketari, dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipanggil. Cuman ada di antara mereka yang ditolak ibaratnya syaratnya sudah ada karena dia termasuk orang-orang yang salat kan orang yang berwudu cuman tertolak tak dapatkan minum di haudin nabi sallallahu alaihi wasallam lalu nabi katakan "sahbi au sahbi ini sahabat saya ini umat saya" Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, Inna ka la tadri ma ahdathu <laughs> Engkau, hai Muhammad, memang mereka itu umatmu. Tetapi engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Nah, kalau demikian kau muslimin dan muslimat, kalau ingin kita selamat, khususnya di akhirat, maka mencintai sunnah adalah jalan selamat itu dan tidak menyukai segala sesuatu yang menyelisihannya dan ini konsekuensinya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu Nabi kan tidak tahu yang gaib kan Nabi tidak tahu yang gaib tapi diberikan tanda kepadanya ini umatnya dari bekas wudhu tadi tapi ternyata di antara yang berwudu ada juga yang mereka yang ter tertolak. Ibaratnya syarat lengkap tapi tidak teraplikasi. Jelas? Syarat lengkap tapi tidak teraplikasi. karena ada passwordnya yang terlupa satu digit saja. Nah ini hati-hati kita kaum muslimin dan muslimat jangan sampai ada yang ter yang terlupakan atau yang tersilap kita. ATM saja hanya dikasih kesempatan tiga kali Ustaz ya, habis itu diblokir ya. Makanya salah satu kata atau huruf saja, satu angka bisa kena blokir kita. Oh enggak, saya sudah amal saya banyak sekali, betul. Ini enggak kita pengkiri. Soal nanti hisap setelahnya mungkin. Allah SWT akan izinkan Nabi berikan syafaat untuk kita. Tapi salah satu tertolak kita di telaga cinta. Karena ternyata Anda tidak mencintai sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga kadang-kadang menukarnya dengan cinta kepada selain sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kita menukarnya, maka risiko memang. Makanya antum kalau ingin dapat cinta yang setia dari istri antum, antum juga 100 setia kepadanya. Tapi kalau sudah mulai menoleh ke kiri ke kanan, Jangan salahkan nanti kita diuji juga oleh orang yang menilik is ah, bukan orang pula ya. Istri kita yang juga mulai mulai menilai yang lain. Jelas ya? Karena al-jazaa' min jinsil amal. Bila antum sudah mulai tidak jujur dalam mencintai, antum akan apalagi cara yang tidak halal, antum akan mendapatkan pula balasan yang yang sama barangkali yaitu istri yang sudah mulai kendor cintanya kepada kita. Maka hati-hati kita kaum muslimin, demikian juga istri-istri. Kalau sudah mulai mengingat-ingat, "Apa saya tak jadi menikah dengan si Anu dulu, menikah nah, pula dengan yang ini." Ha? Maka kalau sudah begitu nanti ibu-ibu jangan salahkan pula bapak-bapak dah mulai dah mulai, ha? Dan mulai melihat-lihat lain lagi. Makanya murnikan cintamu kepada Rasulullah SAW. <tuh> Insya Allah ketika kita bertemu dengannya, menyatakan cinta, termasuk cinta kita diterima. Sebab kalau tidak diterima waktu itu kaum Muslimin, wah dipanggil tuh, panggil kan, tiba-tiba di depan pintu, disuruh lagi pergi, malu tidak ya? Oh. Rupanya ini tidak diterima cintanya. Apa sebab dia tidak mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menukarnya. Inna ma ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada adakan setelahmu. Mazharul Kiram di Allah. Mencari yang lain selain sunnah Nabi Shallallahu Wasallam. Ini pertanda bahwa cinta kepada Nabi belum sempurna bahwa cinta kita kepada Nabi belum sepenuhnya. Bahwa cinta kepada Nabi masih berbagi dengan cinta kepada yang lain. Sehingga masih berat untuk meninggalkan itu. Makanya antum ini, kita ini kaum muslimin, <coughs> menjam istilah ahli cinta. Pernah baca istilah ahli cinta? Katanya kalau perempuan itu pada umumnya ya, mencintai suami itu sepenuh hati. Tapi kalau laki-laki mencintai istri, nah tahu deh, <laughs> iya. Nanti ajib, ajaibnya perbedaan. Kalau perempuan menikah, pada umumnya mencintai suaminya sepenuh hati. Maka dia serahkan seluruh jiwa dan raganya. Tapi kalau suami, Hanya seperempat hati. <laughs> Jadi hatinya masih berkamar-kamar. Kamar satu untuk si Fulana, kamar dua si allana. kamar tiga si Ana, kamar empat si Ani, Allahumma musta'an. Nah, kalau antum nak cinta sunnah, itulah seperti cinta perempuan lah ya. Jangan cintanya lagi, lagi-lagi. <laughs> Apa sebabnya cinta perempuan itu lebih utuh dari cinta laki-laki? sebabnya wallahu alam kata ahli juga perempuan itu memang sepenuhnya menggantungkan hidupnya pada suami makanya laki-laki wajib membayar nafkah lahir dan dan batin wajib ini bukan masalah ringan ini membayar nafkah wajib itu bila tidak diberikan berdosa ya kecuali ada penghalangnya jelas ya sedangkan perempuan tidak makanya cinta orang yang membutuhkan pada umumnya lebih besar daripada cinta orang yang tidak membutuhkan itu pula lah sebabnya kenapa perempuan jangan disuruh bayar nafkah sebab nanti kalau perempuan sudah bayar nafkah kurang cinta pada sang pemberi nafkah betul kan? Nah, masih ingat ucapan yang semalam atau uh, bulan yang lalu Karena pertemuan dengan Pak Menteri Agama ada yang nyeletuk bahwasanya angka minta cerai di Provinsi Riau meningkat drastis di angka 69%. Itu dulu, sekarang saya tidak tahu lagi. Dah beberapa tahun yang lalu masih Pak Menterinya Pak Surya Dama Arli waktu itu. Jelah. Dah berapa menteri setelah itu ya? Jadi kaum muslimin dan muslimat dan lebih dari 65% dinominasi oleh guru-guru dan pegawai negeri. Nah, ingat ibu-ibu guru. Nah, para karyawati atau PNS yang perempuan banyak minta cerai. Apa sebab? Karena sudah tak merasa butuh dengan dengan suaminya tanpa anda saya bisa hidup dan suami tidak bisa menunjukkan bahwa dia laki-laki tidak bisa menunjukkan dia laki-laki akhirnya cinta itu pudar maka salah satu di antara sebab pudarnya cinta karena tidak lagi membutuhkan Makanya di sini perlu cinta lillah ta'ala. Jelas ya? cinta lillahi ta'ala antum juga laki-laki laki-laki apalagi diberikan kesempatan lebih dari satu apabila istrinya tidak pandai lagi memberikan cinta kepadanya cinta itu bukan hanya fisik kaum muslimin perhatian, ucapan, hati doa, semuanya itu bercampur menjadi satu baik ini yang keempat di mana dan cintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah adalah membuat kita selamat di akhirat dan cinta kita tidak tertolak ketika dinyatakan di depan telaga cinta atau telaga Nabi Alaihi Wasallam. Oleh itu kita sekarang di bulan Ramadhan, kaum muslimin di bulan Ramadhan. Dan bulan Ramadhan ini bulan menangguk pahala menambah saldo amal soleh kita dan kesempatan cari keuntungan sebesar-besarnya musim panennya kita bukan lagi musim bercocok tanam enggak musim panennya kaum musliminah muslimah dan Allah Subhanahu wa taala janjikan derajat tertinggi inna akramakum indallahi atqakum dengan puasa. Ini ingatkan kita lagi kepada sang nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau nyatakan ala inni atqakum lillah ingat saya adalah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian wa a'lamukum bih yang paling berilmu tentang Allah di antara kalian. Nah, sekarang buktikan cinta kita kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Alaihi di dalam Ramadan ini. Kalau nak bertakwa, tak mungkin kita melampaui Nabi, maka ikutlah Nabi Alaihi Kalau tentang ilmu tentang Allah, tak mungkin kita cari kecuali melalui, melalui, melalui Nabi Alaihi Maka tuntutlah ilmu tentang puasa Ramadan ini. Qiyam, siyam, sedekah, ilmu dan sebagainya dari Nabi SAW nah kita akan dihadapkan nanti mungkin dalam beberapa hal dihadapkan pada banyak mas apa, namanya pilihan contoh ketika kita memulai puasa terjadi kadang-kadang Alhamdulillah kalau saya di Madinah hanya 15 tahun saya tidak pernah mendengar orang riad yang jaraknya 1000 kilo dari makan dina lebih kurang Beda hari puasa dan hari raya yang ada orang Madinah nggak ada Atau orang Abha yang lebih jauh lagi Berbeda puasanya ada orang Mekah Nggak ada ya? nggak ada ya? Ada tuntun dengar? Saya enggak ada, ada mendengar Menata orang Indonesia telinganya lebih lebar daripada orang sana Maka Indonesia ini ada kawan kita yang bilang kalau sempat terjadi perlombaan isu internasional, orang Indonesia pemenang nomor satunya. Iya, acara isu paling banyak kan televisi Indonesia. Yang paling banyak acara yang paling tinggi ratingnya isu memang. Mana tahu? Saya tidak pernah mendengar. Tetapi saya baru dua tahun pulang ke ke negeri ini, ke luar ke Indonesia. Dulu kan berangkat kan di eranya Pak eh, Pak siapa namanya Presiden kita yang lama? Mas antum lupa? Saya tidak lupa. Sengaja mengingatkan antum. Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, rahimahullah taala. Masih lupa ya? Yang saya lupa sih. kamu Muslimin atau Musliman? Pak Soeharto. Di zaman itu hampir tidak ada atau saya tidak pernah mengalami perbetikaian perbedaan puasa yang mencolok. Ada yang secara rahasia, tapi secara terang-terangan tidak ada. Betul kan? Tapi antum lahir setelah Pak Haswar lengser nampaknya. Iya, ya milenial kan. <tai> nah, di masa itu saya berangkat ke Arab Saudi tahun 93. Balik 2009 awal. Sebentarnya, tidak lama-lama. Jadi di masa itu, tak ada pertikaian puasa, baik satu hari, hari raya juga sama. Dan di Madinah, di Arab Saudi yang lebih luas wilayah daratnya dari kita juga tidak pernah terjadi pertikaian itu. Lalu saya lihat merahasianya di mana? Karena memang mereka konsisten tak keluar dari sunnah Nabi SAW dalam menentukan awal dan akhir puasa. Yaitu Nabi katakan sumu wa aftiru Berpuasalah karena melihat hilal, dan berhari raya lah karena melihat hilang Oh tidak terlihat Indonesia banyak mendungnya. Ini tidak pernah terlihat berapa hari beberapa hari ini kan? Baik kata Nabi Alaihissalam. Fa'in alaikum pak Bila tidak terlihat karena mendung maka sempurnakan saban 30 hari. Maka mereka walaupun pakar hisapnya banyak tetapi mereka tidak menjadikan hisap sebagai patokan sebab tak ada dalam sunnah Nabi SAW kecuali dua melihat atau sempurnakan ketika kita keluar dari situ ada hisab akhirnya ada saya pernah baru awal-awal tahun pertama atau tahun kedua saya pulang saya dapatkan menantunya sudah puasa mertuanya masih enak-enak makan kira-kira harmonis tidak rumah tangganya? harmonis tidak? menantu udah puasa <tuh> bapak mertua masih makan besar di rumahnya ngundang orang pula katanya <tuh> kan kadang sebagian kampung kita kan ada acara makan-makan sebelum puasa gimana perasaan menantu kira-kira pasti pasti walaupun tak terlapaskan dasar orang tua tongkau kalau orang acu ya dasar mertua tongkau dan disebutkan bahwa sudah masuk puasa tapi dia be belum karena yang mertua nunggu pemerintah mengumumkan ini melihat hasil hisab kaum muslimin dirahmati Allah jelas <tuh> jadi terjadi perbedaan puasa dan hari raya dalam satu rumah ini hal sederhana kaum muslimin jangan diartikan bahwa kita tidak menghormati ahli hisab. Jangan, bukan itu maksudnya tidak. Sebab berapa banyak yang bermanfaat tapi tidak masuk dalam sunnah Nabi tak diamalkan. Berapa banyak hal yang bermanfaat di zaman Nabi alaihi untuk mengeratkan hubungan, untuk silaturahim, tetapi tidak dianggap bagian dari sunnah Nabi mereka tinggalkan. Jelas? Jelas? Sebab apa? karena cinta tadi. Walaupun menarik, tapi karena cinta saya tidak ini. Sebaliknya cinta juga membuat hal yang tidak menarik menjadi kita nikmati. Saya berapa banyak jenis makanan yang dulu saya tidak bisa makan, Pak. Tapi karena istri suka, cinta membuat saya harus makannya. Hah, bisa antum enggak? Tapi masih ada sebagian yang belum lulus saya dicinta di sini. Nah, terus terang itu. Misalnya istri bisa makan ikan lele, saya karena sudah lele juga orangnya, jadi malas makan ikan lele. Tuh lele. Kalau rocu tahu kalau lele itu lambat katanya. Nah, akhirnya saya tidak mau makan ikan, lele biar tak tambah tambah lambat itu. Atau jenis-jenis ikan rawa, rata-rata saya memang tidak bisa makannya. Sebab mak saya tak mengajarkan. Ah, mak tidak suka, awak terpaksa tidak? Tidak suka. Ya alasan cinta sama mak. Nah, kaum muslimin kamu Muslimah, Ini di antara contoh <tuh> kalau tadi mereka tidak bertikai puasa dan hari rayanya karena istiqamah, demikian juga nanti di akhirat kita. Tak bertikai jalan kita kalau kita istiqamah itu istiqamah. Dan ini tak bisa terselesaikan kecuali dengan cinta. Karena cinta itu punya cerita jelas banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cinta makanya kalau tuan-tuan sedang punya cinta ini selesaikan perkara itu segalanya dengan cinta dalam rumah tangga dalam masyarakat dan cinta itu mesti lillahi ta'ala barangkali sampai di sini lah ya kita cukupkan hari Nggak ada sarapan paginya nah. apa nih sih? Surat cinta subhanallah. <gak> Semoga tidak berat ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis orang yang salat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Hadis dari Tirmizi. Betul man sallama al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul Soal jika seorang sholat terawih berjamaah bersama imam yang 23 rakaat, namun orang tersebut hanya sholat 8 rakaat saja. Kemudian dia duduk berzikir atau membaca Quran dan ketika imam menyelesaikan 20 rakaat, orang tersebut berdiri dan mengikuti sholat witirnya. Apakah perbuatan ini sesuai juga dengan hadis di atas? Tidak sesuai. Karena sholat bersama imam sampai selesai. Dia tidak sampai selesai. Sebagiannya saja sebagiannya saja kaum muslimin muslimat ini kan masalahnya dia bersumber dari apakah salat malam atau tarawih itu hanya 11 rakaat ah saja atau boleh lebih dari 11 rakaat ah. <kauan> masalah ini masalah khilafiyah di antara ulama ada yang mengatakan atau mengamalkan umumnya hadis riwayat Imam An-Nasai dan juga Imam Ibnu Majah dan lain ada Musad Al Ahmad Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam man sal, salatul laili masna masna salat malam itu adalah dua dua rakaat dua dua rakaat di sini Nabi tidak membatasi berapa jumlahnya. Yang penting sholat malam dua-dua rakaat. Nah, lalu datang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis riwayat Imam Muslim dan hadis Zaid bin Khalid al Juhani riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan hadis, 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 hadis lain-lainnya bahwa Nabi saw salat tarawih dan juga salat tahajud di luar Ramadan hanya 11 rakaat 8 tambah 3 nah apakah hadis Aisyah hadis Zaid bin Khalid hadis Abu Hurairah dan lain-lainnya ini mukhasis mentaksis hadis yang Abu Hurairah yaitu salatul layli masna masna itu salat malam dua-dua rakaat itu ditaksis dengan ini atau tidak menjadi mukhasis dan jadi khilaf kalau seandainya dianggap sebagai mukhasis maka tak boleh ditambah lebih dari 11 rakaat dan kalau tidak dianggap sebagai mukhasis hanya zikru ba'di afradil umum menyebutkan sebagian dari cara pelaksanaannya dan yang dilakukan Nabi adalah 11 yang melaksanakan lebih dibolehkan dan ini pendapat umumnya para ulama. Boleh ditambah lebih dari se sebelas. Cuma mana yang afdal? Abdal sebelas rakaat. Apa sebab? Karena itulah yang paling di yang selalu dilakukan Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Afdal dari sisi amaliyahnya sebelas lebih afdal. Karena itu yang dilakukan Nabi dan para sahabat. sahabatnya. Sebagian lagi melihat dari sisi mana yang paling memudahkan. seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Timiyah, rahimahullah, mana di antara yang lebih memudahkan? Andainya 11 dengan ayat panjang. Lebih memudahkan, maka lebih afdal daripada 23 rakaat yang pendek-pendek. Kan 23, tentu ayatnya pendek-pendek dibanding yang 11. Tapi kalau ternyata sama juga, <laughs> ya yang itu juga sama, justru kadang yang 23 lebih duluan selesai dari yang 11, nah, maka kita tidak ragu katakan 11 lebih af, Abdul. Alhamdulillah kemarin kan ada, ada ada rekor baru lagi ya. Tahun lalu 2 menit 17 eh, ya 2 menit 17 detik rekor tertinggi salat 23 rakaat selesai dalam 2 menit 17 detik ada pencari rekor tahun ini ndak belum ah iya ketika ditanya apa dalilnya kan yang baik itu lebih cepat lebih <laughs> lebih baik <laughs> masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa itulah ternyata iya umat ini masih banyak yang belum sampai ilmu kepadanya khususnya tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andainya kalau orang tak tahan duduk atau berdiri lama, maka sebaiknya yang 23 maka tadi, karena ayat lebih pendek. Tapi kita alhamdulillah kan rata-rata pendek-pendek ya. Maka kembalilah ke asal yaitu 11 maka lebih abdul. Kembali ke pertanyaan tadi, Apakah dengan duduknya dia setelah perakaat, setelah itu baru pas witir nanti disambung, salat bersama imam, ditanyakan kepada guru kami, si Abdul Musil Abad, Alhamdulillah, ini tidak masuk mengikuti imam. Karena tidak sampai selesai. Dia hanya mengikuti sebagian daripada yang dilakukan oleh imam. Mungkin yang seperti ini, yang masuk berpendapat bahwasanya tak boleh menambah lebih dari 11 rakaat rakaat. Wallahu alam. Andainya antum salat di masjid yang 11, laksanakan 11. Kalau antum salat yang 23, laksanakan 23. Kalau tidak bisa milih, carilah. Oh, pokoknya saya tidak mau kecil 11, cari masjid yang yang 11. Wallahu taala alam. Ya. Yeah. Uh Baik. -uh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah ini uh, masalah salawatan setiap dua rakaat. Dan bacaannya di mana-mana berbeda. Kalau di kampung saya dulu subhanal malikil qudus, subhanal malikil kudus kalau di kampung sebelah lagi, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil maujud Subhanal... Ah, dan seterusnya. Ini setiap amal kaum muslimin dan muslimat. Karena ini kan akan kita persembahkan kepada Allah subhanahu ta'ala Dan kita ingin mendapatkan daripadanya pahala. Jelas? Ingin mendapatkan Pahala. Nah syarat diterimanya amal itu satu mesti ikhlas karena Allah. Yang kedua mesti berdasarkan dalil yang datang dari Allah dan Rasul saw. Lalu kita katakan sebagian mengatakan ah daripada diam-diam daripada aja lebih banyak lebih baik ber. Bersalawan. ilmu itu kaum muslimin tidak hanya dengan daripada-daripada lebih baik lebih baik tidak bisa begitu atau dengan umumnya anjuran selawat ke nabi alaih salatu nabi memang menganjurkan kita untuk banyak berselawat itu tidak kita pungkiri cuman yang mengatakan ini bersalawatlah kalian kepada aku banyak-banyak Allah juga perintahkan bersalawat dan salamlah kepada Nabi banyak-banyak Nabi menyampaikan ini lalu tidak dipraktikkannya atau dia praktekan artinya Nabi menyuruh kita bersalawat Nabi juga mengucapkan selawat pun enggak? saya ulang lagi mungkin belum dipahami ketika Nabi mengatakan atau menganjurkan bersalawat Nabi ajarkan tidak kepada Nabi ca kepada sahabat caranya? Diajarkan caranya? Dipraktekkan tidak oleh sahabat? Dipraktekkan. Taib. Kan Nabi bukan hanya kasih perintah, beliau juga eksekutor dalam segala amalan kita. Datang perintah salat, disuruhnya salat. Lalu beliau sebutkan, Sallu kamar ra'aitumuni wa salli. Lalu Nabi ngajurkan kita berdoa, beliau juga mengajarkan doa itu di tempat dan waktu serta bahkan sebagian bacaannya. Jadi, beliau ajarkan, "Sekarang pertanyaannya, Salat tarawih itu berapa lama dilaksanakan di zaman Nabi masih hidup?" Sembilan kali, karena Nabi diwajibkan kepadanya berpuasa tahun kedua Hijriyah Asant sembilan tahun mereka ber apa melakukan solat tarawih ada yang berjamaah ada yang sen sendiri ada jemaah ada sendiri Nabi pernah tidak memimpin jemaah tarawih pernah tiga malam ada yang lima malam nah Nabi contoh bagi contohkan tidak bagaimana melaksanakan solat tarawih ya dia contohkan Nah, bila ini kita temukan dari pelaksanaan yang sembilan tahun itu, baik Nabi yang lakukan sendiri, atau Nabi yang perintahkan kepada sahabat setiap dua rakaat nanti salawat, atau diamalkan oleh sahabat, diketahui oleh Nabi, lalu Nabi katakan diam, maksudnya Nabi diamkan, dan dia tahu, maka kita katakan Alhamdulillah ini amalan yang di yang disyariatkan. Tapi kalau seandainya tidak, maka termasuk tidak disyariatkan. Nah, berarti tidak boleh selawat. Siapa bilang tidak boleh? Antum nak selawat, nak baca Quran, nak baca apa silakan. Tetapi tidak menjadikannya sebagai rangkaian khusus yang kalau ditinggalkan bisa menyebabkan rasanya kurang amal salat terawih kita. Apa pun salat situ, situ salat diam-diam aja, tidak ada selawatannya. Kalau sudah begitu, berarti masalah. Apa nak tunjuk imam itu kan bagus bacaannya, hafiz Quran lagi. Ah, dia solatnya diam-diam, tak pakai, tak pakai selawatan, berarti ada masalah. Apa nak tunjuk si bulan hafalannya cuma dari kul aus robinna sampai al hakumut takatur saja. Paling situ ada hafiz. Oh, dia ahli. salallahu alaihi. Nah, ya, ya, Karena keahliannya itu sehingga hadis Nabi dilanggar. Nabi katakan yang jadi imam yang paling kah, yang paling kari, yang paling berilmu tentang Al-Quran. Setelah itu yang paling berilmu tentang Sunnah. Setelah itu yang paling berilmu tentang Fikih. Setelah itu baru yang berilmu yang mana yang lebih duluan masuk Islam. Setelah itu baru yang terakhir mana yang lebih tua. Tapi gara-gara ini salawatan yang dibuat tadi ini jadi patokan untuk menunjuk imam. Kalau imamnya salawatan, pakai walaupun hafalannya hanya ini hanya dari al takatur sampai paling tinggi Wadduha sampai Anas An padahal ini habis 15 juz bacaannya hebat ini antara Rok dengan Gain sama Hamzah, Ain semuanya sama, hak besar, hak kecil sama, bahkan ada huruf yang banyak dimakan di telannya cuman apa bedanya pandai selawat nah, ini masalah di sini karena Nabi tidak syaratkan itu untuk jadi imam terawih. Tar Di sini cinta kita teruji, ya mencintai produk Nabi Shallallahu Alaihi atau mencintai produk orang yang jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ini tergantung selera dan daya beli lagi. Siapa yang suka yang asli asli, dia siap beli dengan harga tinggi. Tapi yang suka yang imitasi, yang penting murah asal meh, meriah. Jadi kalau nak selawat silakan. Seantar dua rakaat saya baca selawat, Tak ada yang dilarang, tidak ada larang. larang. Asal nak baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, silakan. Atau nak saya isi dengan baca Quran satu juz antara dua rakaat, tapi tak sempat ya. Hah, tidak sempat. Kalau di sana sempat. Saya pernah salat di Ha'il, sholat malamnya, salat dua rakaat, empat rakaat habis itu serahat kalau nak tidur antum sempat ya begitulah nak makan dulu masak dulu tapi jangan masak yang banyak-banyak ya masak telur goreng <coughs> kemudian masak rice cooker insya Allah sempat makan baru masuk ke rakaat ke lima dan ke enam karena memang tarawih itu kan santai bukan berkejar-kejar tarawih itu santai makanya ya bukan target cepat selesai tapi target hebat selesai karena apa? Karena yang dinilai Allah nanti bukan siapa yang paling cepat tidak, tapi siapa yang paling hebat. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Dan kita sepakat tidak ada amalan yang lebih hebat dari amalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau yang paling bertakwa, beliau yang paling beriman, beliau yang paling berilmu. Mudah-mudahan cinta kita juga lulus di sini. Jangan pahami nak, saya melarang selawat tidak. Tidak demi Allah, saya menganjurkan banyak-banyak berselawat kapan pun baik di salat malam ataupun di waktu kita sedang bekerja, sedang berjalan, sedang apa banyak selawat ke Nabi alaihi salatu wasallam tapi menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari solat tarawih ini melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekira jelas. Jelas. Ya? Ha? Jadi saya tak melarang selawat. Cuman jangan membuat-buat selawat. Ya, karena berteriak-teriak di masjid itu dilarang oleh Nabi. Bukan kita yang larang. Nabi sendiri yang melarang. La tarfau aswatakum ala bil qur'ani masjid. Jangan sebagian kalian mengangkat suaranya membaca Quran terhadap sebagian yang lain. Karena di antara kalian ada yang berzikir, ada yang bermunajat, ada yang berdoa. Nabi pernah di rumahnya mendengar orang ribut. Bukan ribut di sini bukan apa? Baca zikir, baca Quran. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi keluar dan melarang mereka untuk mengangkat suara keras-keras di masjid. Sebab apa? Karena doa itu yang paling mustajab itu ketiga kita berdoa sen sendiri pada asalnya, kecuali yang dido'a yang dianjurkan secara bersama. Misalnya doa istisqa Doa ketika khutbah, doa ketika witir atau kunut, witir dan seterusnya. Tapi kalau setika doa di luar itu, pada umumnya lebih di ini kan, sendiri-sendiri. Ini kan banyak kaum ke muslimin. Ketika kita bikin doa kunut di witir terawih, banyak yang merasa aneh. Tapi doa setelah selat terawih dipimpin oleh imam, banyak yang suka. Ini masalah ya padahal mana yang lebih afdol solat dan doa dalam solat atau doa di luar solat? Hah. Ini berat nih Ustaz ya. Merubah ini kan berat nih Ya. Kita lebih senang doa selesai solat. Iya, karena lihat rame-ramenya itu kan, mudah meriah tadi. Demikian juga solat jenazah. Kenapa lebih panjang doa setelah solat jenazahnya daripada dalam solatnya? Padahal solat jenazah itu disyariatkan untuk apa? Untuk mendoakan. Bukan setelah solat jenazah yang didoakan. Ini tidak. Setelah solat jenazah, ada pula subhanallah 33 kali, walhamdulillah dibuat tiga kali, Allah Akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah sampai seribu kali. dan nangis jenazah itu dengarnya kaum oh muslimin dan oh muslimat dirahmat padahal jenazah itu disegerakan tambah lagi nanti sambutan PRT sambutan PRW sambutan Pak Dinas sambutan Pak Kabak sambutan sampai sambutan 5 masing-masing setengah jam dua setengah jam orang sedang terik matahari menunggu yang banyak urusan akhirnya garuk-garuk kepala kapan selesai ini, padahal sunnahnya kalau nak tausiah tausiah singkat kalau nak berikan sambutan sambutan singkat jangan bertingkat-tingkat nanti orang pada segan untuk datang bertakziah ke kita. Wallahu musta'an. Iyalah sih. Ya? Jadi doa yang paling afdol tu baik solat jenazah maupun solat malam adalah di dalam solat kita. Jadi ya, kalau nak berdoa juga nanti bapak, -bapak bersama maka kunutlah di saat rakaat terakhir witir. Nah, kalau perlu sampai pegal-pegal kaki berdiri itu kan. Sampai pegal tangan menampung begini. setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas kita yang nak pulang, pulanglah. Yang nak makan, makanlah. Yang nak ngaji, ngajilah. Karena sudah selesai salam, keterikatan dengan imam selesai. Jelas? Kalau nak banyak apa juga. Inilah sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan dimudahkan hati ini menerima cinta Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam Sampai situ dulu ya Jangan tambah lagi sih Dah ada serapan <laughs> no? Sebab ada acara juga di MDI pagi ini Wallahul musta'an wa tuklan. Terima kasih dan mohon maaf Yang benar semata-mata taufik dari Allah Ada yang keliru dan salah itu semata dari keleman saya Atau dari syaitan Kepada Allah saya mohon ampunan Kepada bapak dan ibu Saudara-saudari saya mohon dimaafkan Semoga Ramadan kita mubarak Semoga Allah mudahkan mengamalkan amal-amal salih Dan diterima di sisinya amin ya rabbal alamin Subhanakallahumma bihamdik Ashadu la ilaha illa ant astagfirullah wa atuhu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh